pertama kita akan tes dulu ya, setelah di on kan kemudian kita coba tes di sini. Jadi di sini nolnya itu ada di sebelah kiri ya. Nolnya ada di sebelah sana, sebelah kiri nolnya. Kemudian ini kita coba putar saja, yaitu suara mesinnya ya. Ke posisi idle itu adalah di 90 derajat ya. Jadi panahnya ini ada di atas. Nah, di atas ini 90 derajat ya, posisi idle. Kemudian untuk pemotongan itu di atas 90 derajat ya, sekitar, nah ini 180 derajat. Jadi posisinya 180 derajat ke sana ya, posisi ini. Kemudian oke, kita edit. Nah, kemudian nanti kita bisa setting jarak pemotongan, yaitu seperti ini ya. Jadi Anda bisa ikuti garis akrilik ini dan di sana ya, dipaskan kemudian dikencangkan di bagian sini dan di bagian sana juga ada ya. Setelah semuanya oke dan tidak bergerak, maka kita coba untuk tes. Kita akan skip saja untuk yang 2 mili, kita langsung ke yang 5 mili. Karena yang 5 mili oke, maka yang di bawahnya ini insya Allah bisa lebih oke lagi. Ya baik, pastikan Anda di sini rata dulu, karena akan diarahkan ke stopper ini ya. Kita coba dulu yang 3 mm, kemudian kita start up. Jangan lupa Anda gunakan juga safety glass ya, seperti ini mungkin ya. Kita pasang dulu, oke. Kemudian kita start idle dan ke arah 90 derajat, dan kita coba di posisi 180 derajat ya, dari titik nol. Jika lambat, maka Anda harus menambah putarannya lagi, disesuaikan dengan ketebalan ini ya. Baik, kita coba saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini 3 mili sangat mudah ya, cukup mudah. Dengan posisi di 180 derajat ya, posisi potensionya. Ya, seperti itu. Nah, jangan lupa diidolkan dulu ya. Jadi hasilnya ini terlihat sangat rapih sekali ya, seperti itu. Kita coba cek lagi ya di pemotongan kedua. Oh, lihat dari suaranya, putaran ini sudah cukup pas ya, karena terlihat enteng suaranya. Ya, seperti ini. Nah, ini kita maksud bahwa pemotongan massal itu memerlukan ketepatan dari ukuran ya. Dengan adanya mesin ini, maka proses pemotongan secara massal bisa terjadi begitu. Jadi yang 5 mm ya, cukup tebal dan lumayan kaku nih ya. Putarannya harus Anda tambahkan sekitar 180 tambah 10 derajat atau 20 derajat, sekitar 190 ya, atau 195 derajat ya. Nah, kita coba dulu sebentar ya. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, ini ya. Ya, sepertinya cukup ya putarannya. Yang jelas semakin tebal maka putarannya Anda harus tambah ya. Yang kedua, jangan terlalu terburu-buru. Anda perhatikan dulu suara dari putaran mesinnya. Jika enteng berarti maka putarannya sudah cukup ya. Ya, seperti ini. Sangat rata banget ya. Kita coba tes lagi ya.
pastikan Anda memegang dengan cukup kuat, namun tetap rileks ya. Nah, di bagian yang ini Anda harus cukup kuat, harus menahan ke arah stopper ya, jangan ke arah blade-nya. Nah, kita pastikan ini arahnya harus selalu menekan ke arah kiri, begitu. Ya, jadi ini. Ya, kita penasaran untuk memotong akrilik ya, ini 2 mm. Kita coba dorong. Untuk akrilik lebih keras sehingga Anda memerlukan penyesuaian ya di gerakannya. Ya, untuk akrilik pun cukup kuat ya di 2 mm. Usahakan pemotongannya stabil ya, gerakan kecepatannya. Ya, seperti ini. Baik, kita coba buka ya. Ya, untuk akrilik 2 mm ini cukup mudah ya. Nah, untuk akrilik di atas 2 mm nanti pisaunya khusus ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Silakan untuk request atau pesan di toko kami, toko Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.